him. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Isaac Hostman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buahan beku. Dekat depan aku ni ada pelbagai jenis buah-buahan, semuanya sejuk beku. Beku macam batu. Kanan sekali ni of course kita ada jagung, ada strawberry, ada raspberry, ada buah kiwi, ada buah nenas. Okey, dekat sini ada dragon fruit. Ini pun ada dragon fruit yang warna kuning tu. Kiri sekali ni adalah buah mangga dan of course ada buah mandarin kecil. Baru aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buahan sihat ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Sekali aku cuba buah raspberry. Masamnya. Buah raspberry dia hancur, gengs. Tak sejuk. Tak sejuk. Sejuk. Rasa macam makan keropok raspberry. Sesuanya adalah limau mandarin kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam aiskrim. Biasa kalau tak beku ni, dia akan keluar banyak jus kan. Yang ni, jus dia semua beku. Dia jadi macam aiskrim kat dalam dia. Duk. Dan seterusnya, buah strawberry. Hai, macam manalah rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Macam gigit batu, nampak ni? Tak manis. Ya, aku makan sekali daun ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cream strawberry. Okey, dan seterusnya nenas biasa dia juicy kan? Tak ada keluar air pun. Ice cream nenas. Kebas lidah aku. Baiklah, seterusnya buah kiwi. Aku rasa buah kiwi ni tekstur dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim.
masam. Es krim. Okay, seterusnya aku nak cuba buah naga yang warna kuning ni. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair sikit. Memang macam ais krim. Seterusnya dragon fruit yang warna merah ni. Woi, aku rasa ni tak boleh buka, geng. Tak boleh. Seterusnya mangga frozen ni, aku tak tahu lah boleh ke tak. Sekejap, aku cuba koyak sikit. Okay, aku dapat koyak sikit kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah. Ui, sedap gila. Ui. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia rasa macam aiskrim mango yang mahal. Dia macam sorbet gitu dia punya tekstur dia. Nampak? Tekstur dia memang macam aiskrim. Kebasan aku. Dan seterusnya jagung frozen. Dia macam ni. Kau tak tahu dekat mana tengah dia sebab semua rasa keras. Faham tak? Masa aku tergigit dia punya batang lah. Aku rasa macam kurang manis ke memang jagung ni tak manis?
Yang terakhir sekali. Aduh, macam mana nak makan ni? Uish. Uish. Tak boleh buka sampai habis. Dia punya isi dia dah melekat. Ui, kat permukaan dia dah cair tapi dalam dia masih beku. Beku eh. Ui, tak ada rasa macam ais krim sangat sebab dia macam mana eh. Tekstur dia tak halus. Ha, kalau macam mangga tadi, tekstur dia halus. Oh. Okey, lagi aku secukuplah untuk setakat ni. Ha, menu diet hari ini. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like ini. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aizat Osman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Aizat Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buahan beku. Dekat depan aku ni ada pelbagai jenis buah-buahan. Semuanya sejuk beku. Beku macam batu. Kanan sekali ni, of course, kita ada jagung, ada strawberry, ada raspberry, ada buah kiwi, ada buah nenas. Okey, dekat sini ada dragon fruit. Ini pun ada dragon fruit yang warna kuning tu. Kiri sekali ni adalah buah mangga dan of course, ada buah mandarin kecil. Baru aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buahan sihat ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Sekali aku nak cuba buah raspberry. Masamnya. Buah raspberry dia hancur, guys. Tak sejuk. Tak sejuk. Sejuk. Rasa macam makan keropok raspberry. Sesuanya adalah limau mandarin kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam ais krim. Biasa kalau tak beku ni, dia akan keluar banyak jus kan. Yang ni, jus dia semua beku. Dia jadi macam ais krim kat dalam dia. Duk. Dan seterusnya, buah strawberry. Hai, macam manalah rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Macam gigit batu, nampak ni? Tak manis. Ya, aku makan sekali daun ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
cream strawberry. Okey, seterusnya nenas biasa dia juicy kan? Tak ada keluar air pun. Aiskrim nenas. Kebas lidah aku. Baiklah, seterusnya buah kiwi. Aku rasa buah kiwi ni tekstur dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Ice cream. Seterusnya aku nak cuba buah naga yang warna kuning ni. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair sikit. Memang macam aiskrim. Seterusnya dragon fruit yang warna merah ni. Woi, aku rasa ni tak boleh buka, geng. Tak boleh. Seterusnya mangga frozen ni, aku tak tahu lah boleh ke tak. Sekejap, aku cuba koyak sikit. Okay, aku dapat koyak sikit kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ui, sedap gila. Ui. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia rasa macam aiskrim mango yang mahal. Dia macam sorbet gitu dia punya tekstur dia. Nampak? Tekstur dia memang macam aiskrim. Kebas tangan aku. Baiklah, seterusnya jagung frozen. Bismillahirrahmanirrahim.
Bia macam ni, kau tak tahu dekat mana tengah dia sebab semua rasa keras. Faham tak? Masa aku tergigit dia punya batang lah. Aku rasa macam kurang manis ke memang jagung ni tak manis? Yang terakhir sekali. Aduh, macam mana nak makan ni? Uish. Uish. Tak boleh buka sampai habis dia punya isi dia dah melekat. Bismillah. Ui, kat permukaan dia dah cair tapi dalam dia masih beku. Berkuih. Ui, tak ada rasa macam ais krim sangat sebab dia macam mana eh? Tekstur dia tak halus. Ah, kalau macam mangga tadi tekstur dia halus. Okey, lagi aku secukuplah untuk setakat ni. Menu diet hari ini. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aizat Osman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Aizat Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buahan beku. Dekat depan aku ni ada pelbagai jenis buah-buahan. Semuanya sejuk beku. Beku macam batu. Kanan sekali ni, of course, kita ada jagung, ada strawberry, ada raspberry, ada buah kiwi, ada buah nenas. Okey, dekat sini ada dragon fruit. Ini pun ada dragon fruit yang warna kuning tu. Kiri sekali ni adalah buah mangga dan fruit. Of course, ada buah mandarin kecil. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buahan sihat ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Sekali aku nak cuba buah raspberry. Masamnya. Buah raspberry dia hancur, guys. Tak sejuk. Tak sejuk. Sejuk. Rasa macam makan keropok raspberry. Sesuanya adalah limau mandarin kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia jadi macam aiskrim. Biasa kalau tak beku ni, dia akan keluar banyak jus kan. Yang ni, jus dia semua beku. Dia jadi macam aiskrim kat dalam dia. Duk. Rasanya buah strawberry. Hai, macam mana lah rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Macam gigit batu, nampak ni? Tak manis. Ya, aku makan sekali daun ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Scream strawberry. Okey, dan seterusnya nenas biasa dia juicy kan? Tak ada keluar air pun. Aiskrim nenas. Kebas lidahku. Baiklah, seterusnya buah kiwi. Aku rasa buah kiwi ni tekstur dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Ice cream. Okay, seterusnya aku nak cuba buah naga yang warna kuning ni. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair sikit. Memang macam aiskrim. Seterusnya dragon fruit yang warna merah ni. Weh, aku rasa ni tak boleh buka, geng. Tak boleh. Seterusnya mangga frozen ni, aku tak tahu lah boleh ke tak. Sekejap, aku cuba koyak sikit. Okay, aku dapat koyak sikit kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah.
Ui, sedap gila. Ui. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia, rasa macam aiskrim mango yang mahal. Dia macam sorbet gitu dia punya tekstur dia. Nampak? Tekstur dia memang macam aiskrim. Kebasan aku. Dan seterusnya, jagung frozen. Dia macam ni, kau tak tahu dekat mana tengah dia sebab semua rasa keras. Faham tak? Kenapa aku tergigit dia punya batang lah? Aku rasa macam kurang manis ke memang jagung ni tak manis? Yang terakhir sekali. Aduh, macam mana nak makan ni? Uish. Tak boleh buka sampai habis. Dia punya isi dia dah melekat. Uish, kat permukaan dia dah cair tapi dalam dia masih beku. Berkuih. Ui, tak ada rasa macam aiskrim sangat sebab dia macam mana ya? Tekstur dia tak halus. Ah ha, kalau macam mangga tadi tekstur dia halus. Okey lagi aku secukuplah untuk setakat ni. Menu diet hari ini. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aizat Osman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni.
Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buahan beku. Dekat depan aku ni ada pelbagai jenis buah-buahan. Semuanya sejuk beku. Beku macam batu. Kanan sekali ni, of course, kita ada jagung, ada strawberry, ada raspberry, ada buah kiwi, ada buah nenas. Okey, dekat sini ada dragon fruit. Ini pun ada dragon fruit yang warna kuning tu. Kiri sekali ni adalah buah mangga dan fruit. Of course, ada buah mandarin kecil. Baru aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buahan sihat ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Sekali aku nak cuba buah raspberry. Masamnya. Buah raspberry dia hancur, guys. Tak sejuk. Tak sejuk. Sejuk. Rasa macam makan keropok raspberry. Sesuanya adalah limau mandarin kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam aiskrim. Biasa kalau tak beku ni, dia akan keluar banyak jus, kan. Yang ni, jus dia semua beku. Dia jadi macam aiskrim kat dalam dia. Duk. Dan seterusnya, buah strawberry. Hai, macam manalah rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Macam gigit batu, nampak ni? Tak manis. Ya, aku makan sekali daun ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cream strawberry. Okey, dan seterusnya nenas biasa dia juicy, kan? Tak ada keluar air pun. Aiskrim nenas. Kebas lidah aku. Baiklah, seterusnya buah kiwi. Aku rasa buah kiwi ni tekstur dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Aiskrim.
Okay, seterusnya aku nak cuba buah naga yang warna kuning ni. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair sikit. Memang macam ais krim. Khususnya dragon fruit yang warna merah ni. Wah, aku rasa ni tak boleh buka, geng. Tak boleh. Khususnya mangga frozen ni, aku tak tahu lah boleh ke tak. Sekejap, aku cuba koyak sikit. Okay, aku dapat koyak sikit kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah. Wih, sedap gila. Wih. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia rasa macam ais krim mango yang mahal. Dia macam sorbet gitu dia punya tekstur dia. Nampak? Tekstur dia memang macam ais krim. Kebasan aku. Dan seterusnya jagung frozen. Dia macam ni, kau tak tahu dekat mana tengah dia sebab semua rasa keras. Faham tak? Masa aku tinggik dia punya batang lah. Aku rasa macam kurang manis ke memang jagung ni tak manis? Yang terakhir sekali. Aduh, macam mana nak makan ni? Uish. Uish. Tak boleh buka sampai habis. Dia punya isi dia dah melekat. Uish. Kat permukaan dia dah cair tapi dalam dia masih beku. Bismillahirrahmanirrahim.
berkuih. Oi, tak ada rasa macam aiskrim sangat sebab dia macam mana eh? Tekstur dia tak halus. Ah, kalau macam mangga tadi tekstur dia halus. Okey lagi aku secukuplah untuk setakat ni. Menu diet hari ini. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aizat Osman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Aizat Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buahan beku. Dekat depan aku ni ada pelbagai jenis buah-buahan. Semuanya sejuk beku. Beku macam batu. Kanan sekali ni of course kita ada jagung, ada strawberry, ada raspberry, ada buah kiwi, ada buah nenas. Okey, dekat sini ada dragon fruit. Ini pun ada dragon fruit yang warna kuning tu. Kiri sekali ni adalah buah mangga dan of course ada buah mandarin kecil. Baru aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buahan sihat ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Sekali aku cuba buah raspberry. Masamnya. Buah raspberry dia hancur, guys. Tak sejuk. Tak sejuk. Sejuk. Rasa macam makan keropok raspberry. Sesuanya adalah limau mandarin kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam aiskrim. Biasa kalau tak beku ni, dia akan keluar banyak jus kan. Yang ni, jus dia semua beku. Dia jadi macam aiskrim kat dalam dia. Duk. Dan seterusnya, buah strawberry. Hai, macam manalah rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Macam gigit batu, nampak ni? Tak manis. Ya, aku makan sekali daun yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cream strawberry. Okey, dan seterusnya nenas biasa dia juicy kan?
Tak ada keluar air pun. Aiskrim nenas. Kebas lidah aku. Baiklah, seterusnya buah kiwi. Aku rasa buah kiwi ni tekstur dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Ice cream. Seterusnya aku nak cuba buah naga yang warna kuning ni. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair sikit. Memang macam ice cream. Seterusnya dragon fruit yang warna merah ni. Wah, aku rasa ni tak boleh buka, geng. Tak boleh. Seterusnya mangga frozen ni, aku tak tahu lah boleh ke tak. Sekejap, aku cuba koyak sikit. Ok, aku dapat koyak sikit kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah. Sedap gila. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia rasa macam aiskrim mango yang mahal. Dia macam sorbet gitu dia punya tekstur dia. Nampak? Tekstur dia memang macam aiskrim. Kebasan aku. Baiklah, seterusnya jagung frozen. Macam ni, kau tak tahu dekat mana tengah dia sebab semua rasa keras. Faham tak?
gigit dia punya batang lah. Aku rasa macam kurang manis ke memang jagung ni tak manis? Yang terakhir sekali. Aduh, macam mana nak makan ni? Uish. Uish. Tak boleh buka sampai habis dia punya isi dia dah melekat. Uish. Kat permukaan dia dah cair tapi dalam dia masih beku. Berkuih. Ui, tak ada rasa macam ais krim sangat sebab dia macam mana ya? Tekstur dia tak halus. Ah, kalau macam mangga tadi tekstur dia halus. Okey lagi aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Menu diet hari ini. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aizat Osman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Aizat Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buahan beku. Dekat depan aku ni ada pelbagai jenis buah-buahan. Semuanya sejuk beku. Beku macam batu. Kanan sekali ni of course kita ada jagung, ada strawberry, ada raspberry, ada buah kiwi, ada buah nenas. Okey, dekat sini ada dragon fruit. Ini pun ada dragon fruit yang warna kuning tu. Kiri sekali ni adalah buah mangga dan of course ada buah mandarin kecil. Baru aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buahan sihat ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Sekali aku nak cuba buah raspberry. Masamnya. Buah raspberry dia hancur, geng. Tak sejuk. Tak sejuk. Sejuk. Rasa macam makan keropok raspberry. Sesuanya adalah limau mandarin kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam ais krim. Biasa kalau tak beku ni, dia akan keluar banyak jus kan. Yang ni, jus dia semua beku. Dia jadi macam ais krim kat dalam dia. Sejuk. Dan seterusnya, buah strawberry. Macam manalah rasa dia. Sebenarnya.
Astagfirullahaladzim. Woi. Macam gigit batu nampak ni. Tak manis. Ya, aku makan sekali daun ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cream strawberry. Okey, dan seterusnya nenas biasa dia juicy kan? Tak ada keluar air pun. Ice cream nenas. Kebas lidah aku. Baiklah, seterusnya buah kiwi. Aku rasa buah kiwi ni tasty dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Es krim. Okay, seterusnya aku nak cuba buah naga yang warna kuning ni. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair sikit. Memang macam ice cream. Seterusnya dragon fruit yang warna merah ni. Woi, aku rasa ni tak boleh buka, geng. Tak boleh. Seterusnya mangga frozen ni, aku tak tahu lah boleh ke tak. Sekejap, aku cuba koyak sikit. Ok, aku dapat koyak sikit kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah. Ui, sedap gila. Ui. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia rasa macam ice cream mango yang mahal. Dia macam sorbet gitu dia punya texture dia.
Nampak? Taste dia memang macam aiskrim. Kebasan aku. Bila seterusnya jagung frozen. Bila macam ni, kau tak tahu dekat mana tengah dia sebab semua rasa keras. Faham tak? Masa aku tinggi dia punya batang lah. Aku rasa macam kurang manis ke memang jagung ni tak manis? Yang terakhir sekali. Aduh, macam mana nak makan ni? Uish. Uish. Tak boleh buka sampai habis, dia punya isi dia dah melekat. Uish, kat permukaan dia dah cair tapi dalam dia masih beku. Berkuih. Ui, tak ada rasa macam aiskrim sangat sebab dia macam mana, tekstur dia tak halus. Ha, kalau macam mangga tadi, tekstur dia halus. Okey, lagi aku secukuplah untuk setakat ni. Menu diet hari ini. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.